Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Perhatikan halaman yang sebelumnya, karena tadi yang dibaca itu sambungan dari yang sebelumnya. Qala Sahib Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah, لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية ساقها ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إلى آخر كلام من العلامة ابن القيم رحمه تعالى. Jadi yang dibawakan di sini adalah dari sisi kekhususan maknawiyah, bukan lafdiyah. Bukan dari sisi kekhususan lafadznya, tapi makna lafadz tersebut. Lafadz apa? Lafadz apa? Lafdul jalala Allah Ta'ala. Jadi lafdul jalala memiliki beberapa kekhususan lafdiyah dan juga memiliki beberapa kekhususan maknawiyah. Dan antara kekhususan maknawiyah telah kita baca kemarin. Dan lanjutannya yaitu di sini wabihi suri al jihad. Wabihi dan dengan lafdul jalala Allahu disyariatkan jihad. Ya, ini jihad itu disarankan karena apa? Karena lafaz tersebut. Karena makna yang dikandung oleh lafaz Allahu Ta'ala. Lafzul Jalalah Allah, lafaz ini memiliki kekhususan maknawiyah. Di antaranya yaitu apa? Disyariatkan jihad dikarenakan makna lafaz tersebut. Maka itu jihad, kalau bukan karena konsekuensinya untuk meninggikan kalimat Allah, enggak berarti. Al-jihad yang tujuannya cuma mendapatkan kursi kepemimpinan, atau cuma mendapatkan harta melulu, tanpa untuk meninggikan kalimat Allah, tidak berarti. Maka dikatakan, wabi suri al-jihad. Mahfum? Dengan labdul jalala Allah, ya kan, demi makna yang dikandung oleh lafaz ini, jihad disyariatkan. Maka dikatakan jihad yang paling benar adalah jihad li ilai kalimatillah. Al-mujahid fi sabilillah, yang dia berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Maka dikatakan wabi suri al jihad. Maka jihad untuk membela negara tok, enggak peduli tentang apa yang ada dalam negara tersebut, itu bukan jihad. Ya kan? Jihad untuk membela negara melulu, enggak peduli tentang apa yang dalam negara tersebut, syirik ataupun kufur. Yang penting kepentingan negara dibela, ini bukan jihad. Kenapa? Itu bukan jihad. Tapi jihad yang syariah adalah jihad yang li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Berarti kan itu. Jihad untuk mengusir penjajah melulu, setelah itu dan diganti dengan undang-undang setan yang semisal dengan pembawaan penjajah, enggak ada beda, sama saja.
Fadhal. Apa? Misalnya. Motor saya ditarik ke situ ke sekalian titip saya. Wabihi wabi labdil jalala yang dikandung oleh lafaz ini dari sisi maknanya jihad disyariatkan. Wabihi in qasamatil khaliqatu ila suada wal askiya. Dengan kalimat Allah Ta'ala dari kandungan makna lafaz tersebut al-khaliqat terbagi. Berarti kan al-khaliqat terbagi. Apa makna khaliqat? Makhluk. Hamba Allah Ta'ala terbagi menjadi suada dari kalangan orang-orang yang beruntung dan menjadi al-askiya dari kalangan orang-orang yang merugi, yang sengsara, yang celaka. Itu dikarenakan kandungan dari lafaz Allah. Mafhum? Kenapa? Karena lafaz ini adalah memiliki makna al-uluhiyah, yang mengkonsekuensikan diri untuk mewujudkan makna al-uluhiyah pada dirinya. Dari kandungan lafaz ini maka termasuk orang yang beruntung. Dan yang sebaliknya, ya kan, orang yang celaka dan yang sengsara, yang tidak peduli dengan lafaz ini sehingga hidupnya tidak terkaitkan dengan kandungan makna Allah, yakni al-uluhiyah, al-ubudiyah. Maka termasuk orang yang sengsara. Enggak peduli dengan ibadah yang dibebankan oleh Allah kepada dirinya. Maka enggak mengetahui tentang makna lafaz Allahu yang dia ucapkan atau yang dia dengar. Kenapa kok yang dia ucapkan? Karena seorang kadang masuk Islam karena wirasah. Apa makna wirasah? Karena warisan. Warisan Islam, warisan namanya. Nenek moyangnya Islam, dia ikut Islam. Itu namanya Islam wirasah, Islam warisan, enggak tahu tentang apa yang diwarisi. Islam yang benar atau Islam yang tidak benar yang dia anut, sekedar nama Islam. Maka lafaz yang dia ucapin kadang enggak mengetahui tentang konsekuensi tuntutannya. Muktadayatnya enggak tahu. Maka dia akan terbagi menjadi kelompok yang kedua, yaitu apa? Al-askiya. Askiya ini kata jamak, mufradnya apa? Sakiyun. Al-askiya. Sa'idun dari al-su'ada. Seperti alim, ini ulama, sa'id, su'ada, saki, ya kan? Askiya. Al-asqa. Sintafdil. Untuk mudzakkar, untuk mana di mana? Asqa untuk mudzakkar. Kalau mu'anas, ayo siapa bisa jawab? Sin. Sukya. Ayo. Sukya. Jamaknya? Jamak mu'anas dari sukya? Ayo. Man yujib. Sukya mufrad. Jamak mu'anasnya? Sukyayat. Suk yayat. Hah? Ya. Ayo. Dorabat, dorabat sukya sukyayatin. Itu. Dorabat sukya sukyayatin. Ya. Zaman salim mansub dengan kasra. Ini apa tanil? Fathah. Ayo. Baik. Jadi perhatikan babi in qasamatil khaliqa ila suada wal askiya dengan lafdul jalala Allah maknanya manusia terbagi menjadi kalangan suada, kalangan orang-orang yang beruntung, dan menjadi kalangan orang-orang yang askiya, yang merugi, yang sengsara, yang celaka, tergantung konsekuensi yang ada pada dirinya dari lafaz tersebut. Karena makna Allah adalah memiliki makna al-ulu uluhiyah, yakni ubudiyah. Maka Islam kejawen,
ya kan, walaupun dia bilang Allah, ya kan, maka termasuk dari kalangan al-Asqiya. Islam nasionalisme juga demikian, dari kalangan al-Asqiya. Ayo perlu dipahami, jangan asal menentang Islam. Wabi haqqatil haqqah. Apa itu? Al-Qiyamah. Haqqatil haqqah al-Qiyamah. Wabaqatil waqiyah juga al-Qiyamah. Dengan tuntutan makna lafzul jalalah Allah, adanya kiamat. Kenapa? Karena manusia di bumi ini dibebani untuk suatu amalan. Nanti kiamat untuk pembalasan. Untuk yaumul jaza, untuk hari pembalasan. Siapa yang memberikan suatu makna yang dikandung oleh lafzul Allah, maknanya al-ubudiyah, maka nanti akan beruntung. Kalau enggak, akan sengsara sebaliknya. Wabi wudi'atil mawazin wal qistu. Dan dengan lafaz Allah, kandungan maknanya adalah timbangan-timbangan diletakkan. Timbangan yang adil. Timbangannya akan diletakkan, ditancapkan di sana, nanti akan ditegakkan. Wa nusibas sirat. Dan sirat nanti akan dipasang di sana. Ya kan? Karena sirat nanti akan didatangkan, dipasang di sana berupa jembatan, sisir. Itu semuanya adalah demi keberadaan tuntutan makna Allah. Akan beruntung dan akan sengsara sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Wa qawa suqul jannah. Suqul jannah wan nar. Transaksi surga dan neraka nanti tegak karena lafaz Allah Ta'ala. Nah itu, perhatikan. Suq ini bisa mu'annas, bisa mudzakkar. Kemudian kita lewati. Mu'annas punya kalamnya siapa? Aluman ladhi yakul bi'annau mu'annas. Suk. Kemarin baru lewat. Kalamnya Ahlul Hijaz. Kalau Banu Tamim, mereka bilang semuanya mudzakkar. Sirat, sabil itu mudzakkar. Kalau Ahlul Hijaz, muannas. Suk. Juga muannas. Tilka sukun itu pasar. Hadi sabilun, ini kalamnya Ahlul Hijaz. Kalau Ahlul Banu Tamim, semuanya dibilang mudzakkar. Suq itu adalah lafaz muannas. Kalau muannas maka dibilang waqamat suqul jannah wan nar. Artinya transaksinya ada surga dan neraka itu adalah dikarenakan makna lafzul jalalah Allah Ta'ala. Maka itu jangan sekedar coba bilang la ilaha illallah, enggak tahu maknanya. Maka harus dipelajari tentang makna kalimat ini. Pelajari dan diajarkan. Dan tuntutannya juga harus diupayakan wujud di muka bumi ini. Sebatas kemampuannya. Sebatas kemampuannya. Di antaranya jihad. Kenapa jihad ini pun dengan syarat-syaratnya. Wabi'u bidah rabbul alamin wa humid. Dan dengan lafzul jalalah Allah, kandungan maknanya adalah Rabbul Alamin diibadai. Allah dipuji. Nah, karena lafaz tersebut kandungan maknanya. Karena memiliki al-uluhiyah, memiliki makna kandungan terpuji. Maka dipuji dan diibadai. Wabihaki bu'isatir rusul. Dengan haknya lafzul jalalah. Dari sisi maknanya adalah mengandung rusul diutus. Kenapa? Karena utusan Allah ini berupa para rasul, itu adalah untuk mewujudkan tahqiq makna la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadah aku. Bagaimana mengibadah Allah tanpa rasul? Enggak akan bisa. Bagaimana seorang akan menyembah Allah Ta'ala? Bagaimana mengibadah Allah Ta'ala? Apa yang harus ditinggalkan dalam bentuk ibadah? Dan apa yang harus dikerjakan dalam bentuk ibadah? Ini enggak akan bisa diwujudkan kecuali dengan diutusnya para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan wabihi bu'isatir rusulu. Bagaimana wujud peribadatan di muka bumi kepada Allah kalau tanpa rusul? Enggak akan bisa. Salat kita mau berapa rakaat untuk zuhur?
Bagaimana cara rukuk dan sujud? Apa yang dibaca di sana? Bagaimana ibadah puasa? Apa saja halangannya, apa saja pembatalnya? Dan yang lainnya. Ini adalah dengan para urusan Allah Subhanahu wa taala. Haji sifat-sifatnya kayak apa? Ini adalah dijelaskan dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian wa bihaqqi lafdzil jalalah. Tulisan makna lafaz ini adalah buisat itu diutus para utusan Allah. Wa anhu su'alu fil qabr wa anhu wa anillahi. Wa anillahi dan tentang Allah lah akan ada pertanyaan di kuburan. Bukan pertanyaan tentang apa? Kamu lulus apa? Ya kan? Kamu punya S berapa? Ya kan? Enggak ada pertanyaan, kamu punya bintang berapa? Kamu bintang 2, bintang 3? Ya kan? Enggak ada pertanyaan, tapi tentang Allah akan ditanyakan. Ya kan? Tentang Allah akan ditanyakan, maknanya apa? Mereka katakan wa anhu, bukan tentang lafadznya. Kamu bisa ngomong enggak tentang Allah, tapi tentang kandungan makna lafadz Allah ini nanti akan ditanyakan di kuburan. Marabbuk. Kalau dia dulu enggak mengibadah Allah, bagaimana dia mau jawab Rabbi Allah? Enggak akan mampu. Kalau dulu dia mengibadahi setan, maka akan di sana merebuk. Enggak akan dia bisa jawab dengan jawaban yang benar. Maka kita minta sahabat. Dan juga di antara syarat kita adalah kita diminta supaya mendoakan orang yang dikubur tadi dengan doa sahabat. Was'alullahu tasbit. Kata Rasulullah SAW, dan kalian wahai para hadirin yang menghadiri penguburan seorang muslim, mintalah kepada Allah untuk si yang dikubur ini tasbit ketetapan dalam menjawab pertanyaan soal malaikat-malaikat ini. Dua malaikat. Mereka katakan, wa anhu as-su'alu fil qabr. Ya wa yaumal ba'ts wan nusur. Juga nanti pada hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia. Akan ditanya tentang apa? Tentang Allah. Bukan tentang lafadznya saja, tapi tentang makna Allah. Tentang lafadz apa? Tentang makna lafadz Allah. Maka perlu dipelajari. Dan kita dapati banyak manusia, bahkan kita sendiri. Ya kan? Dulu kita belajar dari kecil sampai habiskan waktu enggak tahu tentang mana kalimat Allah yang pernah kita terima dari nenek moyang kita, bapak-bapak kita, karena kita cuma mewarisi Islam dari orang tua kita. Islam warisan. Tahu? Enggak ada pelajaran tentang konsekuensi makna la ilaha illallah kayak apa? Enggak kita jumpai di SD kita, di SMP kita, di SMA kita, bahkan sampai ke fakultas agama pun banyak di Indonesia ini yang tidak mengatakan tentang makna la ilaha illallah. Mabuk. Ini menunjukkan tentang apa? Betapa asingnya Islam ini. Betapa asingnya Islam yang benar ini dari jangkauan kaum muslimin yang selama ini menerima Islam dari nenek moyang mereka dengan Islam warisan. Cuma mewarisi saja. Wabi al-khisam dan dengan lafdul Allah, kandungan makna lafad ini. Kita harus adanya khisam itu bukan karena apa-apa, bukan karena dunia, tapi karena lafad ini. Karena kalau khisam pertikaian dengan karena dunia melulu, ya kan, enggak akan diketahui mana yang benar secara hakiki di dunia dan sampai akhirat, enggak diketahui. Kadang di dunia merasa terlihat benar, tapi nanti di akhirat jadi orang yang tersalah. Tapi kalau karena tuntutan kalimat lafdu Allah ini, maka ketika dia bertengkar demi kebenaran, bukan karena yang penting menang. Bukan karena yang penting menang, tapi karena kebenaran. Mau dikatakan, wabi al-khisam, wa ilahi al-muhakama, dan kepada lafad ini, Allah ini, konsekuensinya ada al-muhakama, pengadilan. Menegakkan hukum adalah karena membela lafaz tersebut. Al-muhakamah berhukum. Nah. Bukan karena apa? Tata aturan manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu perhatikan seorang muhami, kalau muhami. Muhami ini adalah bahasa Indonesianya apa? Pengacara. Nah, pengacara ini dalam medan pengacara di dunia hukum di luar hukum Allah. Ulama enggak membolehkan jadi pengacara. Walaupun tujuannya akan membela Islam,
Kenapa enggak boleh? Karena dia akan menghukum dengan hukum yang bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi dia akan mengikuti hukum yang berlaku. Walaupun dari bikinan manusia. Sehingga muhakamah enggak akan jadi kebenaran yang berlaku, tapi sekedar apa? Hukum yang berlaku, hukum setan, ya setan yang berlaku. Enggak akan bisa dia menerapkan hukum Allah ketika dia mau membela seorang muslim. Ketika dia seorang membela seorang muslim, maka akan, apakah dia akan menerapkan hukum Allah? Enggak akan mampu. Kenapa? Karena sana ada undang yang sudah berlaku. Sudah tercantum. Sehingga tidak dibolehkan sebagaimana fatwanya Syekh Muqbil Rahmat Ta'ala. Ini perlu diwaspadai. Jangan bangga kemudian punya keluarga jadi seorang yang dikatakan muhami, pengacara. Ya kan? Atau jangan bangga punya kawan seorang pengacara. Bukan dia nanti akan membela dia kepada kebenaran. Tapi akan dibela dengan hukum yang berlaku walaupun hukum setan. Wa fi al-muwalatu wal mu'adat. Wa fihi wa fillah. Karena lafaz Allah ini tuntutannya adalah al-muwalat wal mu'adat. Al-muwalat loyalitas. Al-mu'adat permusuhan. Benci dan memusuhi karena lafaz Allah Ta'ala. Bukan karena golongan, bukan karena organisasi, bukan karena keluarga, bukan karena kaumiah, bukan karena kenegaraan dan yang semisalnya. Tapi karena Allah Ta'ala. Karena lafaz tadi. Wa fihi al-muwalat wal mu'adat al-muwalat loyalitas. Al-mu'adat lawan daripada loyalitas. Ini apa? Memusuhi. Al-hubbu wal-bukdu karena Allah Ta'ala. Dan ini yang sangat sulit diwujudkan dalam jiwa kita. Karena hawa nafsu kita ini yang menggiring kita sehingga akan kita membenci seorang yang wajib kita cintai. Dan kita akan mencintai orang yang wajib kita benci. Ini hawa. Apalagi orang yang sudah terikat dengan organisasi. Terikat dengan suatu komunitas. Dia akan mengedepankan kebenciannya dan kecintanya dengan komunitas yang berada di situ, dia terikat di situ. Ini harus diwaspadai. Kalau kita enggak hati-hati, enggak kita berpikir panjang. Nah, kadang kita membenci orang yang harus kita cintai, atau kita mencintai orang yang harus kita benci. Maka harus bersikap adil, bersikap jujur. Nah, ini yang sangat sulit. Wa bi sayyida man arrafahu wa qama bi haqqihi. Wa bi sayyida man arrafahu wa qama bi haqqihi, bukan arrafahu. Arrafahu, insyaallah. Dan dengan lafzul jalalah Allah, beruntunglah orang yang mengetahui lafaz tersebut dari sisi maknanya dan koma, tengok, koma melaksanakan haknya lafaz tersebut. Lafaz Allah memiliki hak. Siapa yang bisa melakukan? Dia akan menjadi orang yang sa'idah. Yas'adu, dia yang akan beruntung. Wa bi syakiyya man jahilahu wa taraka haqqahu, dan dengan lafzul jalalah ini Allah celakalah dan sengsaralah siapa yang dia itu bodoh tentang lafaz tersebut dan meninggalkan haknya lafaz tersebut. Tengok, jadi lafaz Allah ini memiliki apa? Tuntutan agar diilmui diantaranya, agar dilaksanakan tuntutannya. Fahuwa sirul khalaq wal amri. Fahuwa, yani lafzul Allah adalah rahasia adanya ciptaan dan rahasia adanya perintah. Al-amr. Kenapa ada perintah terhadap Allah, terhadap hamba? Kenapa hamba diciptakan dan kenapa diperintah? Ini adalah karena tuntutan lafaz Allah. Ada perintah, ada larangan. Wa bi qama wa sabata. Qama wa sabata, dhamirnya huma. Man huma? Al-khalqu wal-amr. Al-khalqu wal-amr. Khalq wal-amr ini akan tegak dan akan tetap kokoh dikarenakan lafzul jalalah Allah. Kalau sudah tidak ada lagi yang mengenal nama Allah, lafaz Allah di muka bumi, maka selesailah umur dunia. Bergantilah nanti hari selanjutnya. Bukan lagi dunia lagi sudah namanya. Wa ilaihi intahaya. Wa ilaihi intahaya. Damirnya huma, man huma.
al-khalqu wal amr. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Tengok. Wa anna ila rabbikal muntaha. Keberakhiran itu adalah kepada Rabbmu. Sekarang siapa yang punya keberakhiran kepada Rabb? Beruntung. Kalau keberakhirannya bukan kepada Allah, rugi. Kalau keberakhirannya kepada patung, dia akan sengsara. Keberakhirannya kepada kursi, dia akan sengsara. Maka semua urusan yang dia lalui, seorang hamba lalui, maka berakhirnya mentoknya kepada lafaz Allah. Ngumpulkan harta sebanyak mungkin. Karena Allah atau karena sebetulnya penting dapat banyak. Dan ayat yang sering kita baca, wa ila rabbika wa anna ila rabbikal muntaha. Ila rabbikal muntaha. Kepada Rabbmu akan penghabisan. Penghabisan otak kita kemana? Nyembah patung, berhala, nyembah dunia, nyembah kursi, nyembah perempuan. Atau keberakhiran pikiran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hah? Tunduk kita kemana berakhirnya? Tunduk kepada siapa? Kuburan, wali, patung dan semisalnya? Atau tunduk kepada Allah? Sujud kita kepada siapa? Rukuk kita kepada siapa? Nyembelih kita untuk siapa? Ainantihau, kemana mentoknya sembelian kita? Sembelian kita mentoknya kepada kuburan sengsara yang menyembelih. Mentoknya sembelian untuk Allah, maka beruntung orang yang menyembelih. Mabum. Nah itu. Ziarah kubur, kemana berakhirannya mentoknya? Kepada Allah atau kepada bid'ah syirik? Maksiat. Dan selanjutnya semua urusan wa anna ila rabbikal muntaha. Ini perlu dicermati. Muntahanya keberakhiran semua perkara harus kepada Allah Ta'ala. Nyawa kita mana berakhirnya? Memperjuangkan penghabisan nyawa kita untuk Allah? Enggak masalah. Mati, lillahi ta'ala. Enggak masalah, beruntung. Alhamdulillah, kita syukuri. Dan semua orang akan mati. Kalau mati dan membela dunia, dudukan kursi, demo, dan semisalnya, ya, membela sipulan-sipulan menjadi tokoh. Seperti kemarin, beberapa bulan yang lalu. Berapa banyak manusia mati di TPS. Apakah itu ilal muntaha ila apakah itu kepada Allah keberakhirannya? Wa'ala rabbal muntaha. Belum lagi yang demo. Belum lagi yang menghabiskan hartanya. Habisnya harta kemana arahnya? Apakah ilal Allah? Apakah intihaknya keberakhirannya kepada Allah Ta'ala? Nah ini perlu diperhitungkan. Banyak manusia yang mengumpulkan harta, kemana yang dihabiskannya? Apa karena Allah Ta'ala? Hai. Ya kan? Kita gak heran banyaknya orang mengumpulkan harta. Yang kita heran kan apa? Kok ada zaman seperti ini masih ada orang menghabiskan hartanya untuk Allah Ta'ala? Ini yang mengherankan. Kalau mengumpulkan banyak harta segini dan segini, segini, gak kaget. Tapi yang mengherankan, sampai geleng-geleng, kok ada zaman segini, kayak begini, orang yang menghabiskan hartanya lillahi ta'ala, ini yang sangat jarang diwujudkan di muka bumi. Maka konsekuensi wa anna ila rabbikal muntaha, ini perlu dicermati. Ila rabbikal muntaha. Intihaknya, keberakhirannya kepada Rabbmu. Bagaimana sujud kita, bagaimana puasa kita, bagaimana sholat kita, bagaimana haji kita, bagaimana umrah kita, bagaimana kehidupan kita seluruhnya. Ini yang perlu dicermati hari demi hari, dari detik ke detik yang kita lewati dalam kehidupan kita. Mafhum ya, ikhwah? Baik. Mau dikatakan tadi, menurut tadi, wa ilahi intahaya al-khalq wal-amr intahaya keberakhirannya adalah kepada Allah Ta'ala. Fal-khalqu biwa ilahi li-azli wa-li-azlihi. Fal-khalq bihi. Al-khalq ciptaan ini karena Allah. Billah. Wa ilahi dan kepada Allah khalq ini. Nah, khalq ini ujungnya kepada Allah Ta'ala. Khalq selain Allah itu semuanya khalq. Selain Allah semuanya khalq. Selain Allah semuanya makhluk. Nah, nanti perhitungannya semuanya kepada Allah Ta'ala. Kita diantaranya makhluk. Kita nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala. Mau enggak mau. Maka oleh itu semua kehidupan kita demi membela agama Allah, membela apa? Lafzul jalalah Allah Ta'ala. Wali azlihi.
Juga Al-Qalam dikarenakan Allah Ta'ala. Kan tuntutan ini. Karena demi membela agama Allah. Bukan Allah itu butuh. Bukan dia sekarang kenal butuh. Enggak. Tapi karena apa? Demi tuntutan makna Allah Ta'ala. Li asli bukan karena Allah itu butuh. Bukan. Tapi karena apa? Kita yang butuh kepada Allah Ta'ala. Fama wujida khulkun wala amrun wala sababun wala ikabun illa mubtadiyan wa illa mubtadiyan minhu wa muntahiyan ilaihi, dan tidaklah didapatkan. Maka tidaklah didapatkan khulkun ciptaan. Dan juga perintah. Tidak dapatkan pahala, siksaan. Kecuali berangkatnya dari Allah. Berakhirnya kepada Allah Ta'ala. Muntahiyan ilaihi. Maka itu diberikan ya ikhwah. Mendidik anak. Ataupun dikatakan menggagas anak atau menggadang-gadang anak. Jangan salah. Jangan sampai salah. Keliru. Seorang itu kadang-kadang menggadang anak. Tapi yang gede nak, yang penting gila rezeki. Tapi yang gede nak, sekolah muntah pintar, mereka gampang gila rezeki. Nah, ini adalah keliru. Selamatlah kau anak dari siksaan api neraka. Ini seharusnya. Ya kan? Rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kan, menggadang-gadang anak ini jangan keliru. Banyak manusia karena tetangga, karena masyarakat, karena persahabatan. Banyak menggadang anak keliru. Digadang-gadang. Ngerti digadang? Siapa kan? Digadang ini bisa jawab. Siapa mana, Bu? Nah, di teknik. Teknik, ya, disiapkan di piye, diharapkan, itu namanya digadang-gadang, so Jawa ini, mau baca mau jombang piye, podo, yang mana, apa, siapa kan, diharap-harapkan, ini yang terbanyak keliru manusia, sehingga 450 juta untuk apa? Menjadi seorang yang apa? Pangkatnya apa? Apa? Pangkatnya apa? Dokter. Oh, dokter. Nyentuh keliru. Pangkatnya apa? Jongos. Nah. Jongos. Kenapa? Ya kan? Kasih celana yang melepet, kasih sabuk, kemudian disuruh jongan janggur sampai ya, tinggal-tinggal di samping jalan raya. Nah, jadi jongosnya jalan raya. Ini jongos. Nah, itu. Enggak bayar barang, bayar potong atau sakit juta. Nah. Iya. 450 juta. Ini kena salah masalah perhitungan. Orang tua yang jahil lebih jahil daripada kambingnya. Nah. Uang segitu banyak, ya kan? Dihabiskan. Nah. Itu belum lagi untuk sepatu dan celananya nanti. Itu cuma sekedar apa untuk uang? Uang pelicin. Nah, untuk sambalnya itu. Maka perhatikan. Taib, enakunna. Wadhalika mujibuhu wa muqtadahu. Wadhalika mujibuhu, tuntutannya dan konsekuensinya. Yaitu al-khalq wal amr wa sabab wal ikab. Berangkat dari Allah dan akan berakhir kepada Allah, itu adalah tuntutannya, konsekuensi tuntutannya dan konsekuensinya. Nah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, ini ikhwah. Ayat ini ayat pamungkas yang enggak lagi bisa dibantah. Rabbana wa rabb kami ma khalaqta hadza. Tidaklah engkau menciptakan ini yang ada di muka bumi ini sia-sia. Maka adanya langit dan bumi dan semua isinya ini bukan diciptakan sia-sia, tapi ada tanggung jawabnya, ada resikonya. Enggak menikmati apa yang ada di muka bumi ini, akan dituntut. Subhanaka faqina adzaban nar. Maksudnya engkau, ya Allah, maka faqina, jagalah kami dari siksaan neraka. Maka dengan demikian bukan batil, bukan sia-sia di seluruh langit dan bumi, tapi akan ada perhitungan. Sehingga baginda Allah bandar makas, jagalah kami ya Allah dari siksaan neraka. Bagaimana menjaga diri dari siksaan neraka kalau tanpa rasul? Enggak akan bisa.
Maka itu perhatikan, haknya Rasul itu adalah hak yang juga berdiri sendiri. Ketika datang perintah, datang contoh, datang syariat dari beliau, sudah enggak perlu tanya lagi, apakah ada Qur'an yang mencocoki? Enggak. Langsung berdiri sendiri, tegak syariat dengannya. Ila akhir kalamihi rahimallahu ta'ala, sampai akhir kalamnya beliau, rahimallahu ta'ala, dalam arti di sini dinukilkan secara ringkas oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimallahu ta'ala. Qauluhu ar-Rahmanir-Rahim, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bismillah sudah selesai. Tinggal ar-Rahmanir-Rahim. Ini akan jelaskan tentang makna dan tentang syarahnya. Qala Ibnu Jarrah rahimahullah ta'ala, hattasani Sariyu bin Yahya, hattasana Utsmanu bin Zubair, sami'tu Azramiyah yaqul ar-Rahmanu bi jami'il khalq warrahimu bil mu'minin. Mana Rahman, rahmatnya mengena seluruh khalq, kafirnya dan muslimnya. Kafirnya dan mukminnya. Mendapatkan rahmat dari nama Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, kandungan rahmatnya cuma untuk orang-orang yang beriman. Itu namanya beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dari sisi konsekuensi makna dua nama ini. Kalau Rahman, kandungan rahmatnya meliputi untuk khalq seluruhnya. Tanpa terkecuali. Bukan mukmin, bukan kafir, semua dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Adapun Rahim, rahmatnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Wasaqa bisanadi an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu ya'ni al-Khudriyah. Kemudian, Ibnu Jarir membawakan riwayat dari Abu Sa'id. Abu Sa'id al-Khudri. Bahwasanya Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallam, inna Isa bin Maryam qala, sungguh Isa bin Maryam berkata. Apa yang dikatakan oleh Isa? Ar-Rahman, Rahmanul akhirati wa dunia. Ar-Rahman maknanya adalah kasih sayangnya Allah di akhirat dan di dunia sekalian. Warrahimu, Rahimul akhirah. Kasih sayang dari kandungan Rahim adalah Rahim, rahmat untuk hari akhir saja. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini dari fi madarijis salikin. Surat pertama, halaman 18. Fasmuhu Allahu dalla ala kaunihi ma'luhan ma'budan ya'lahu al-khala'iku. Fasmuhu, maka nama dia, nama Allah dengan lafaz Allah, nama dia yang bunyinya Allah, ini menunjukkan, lafaz ini menunjukkan atas keberadaan Allah itu adalah diibadahi. Ma'lu, ma'bud, nafsul makna diibadai. Ya'lahu al-khala'ik mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an wa mafza'an ilahi fil hawa'id wa sawabi. Apa? Wa nawa'idi. Yang akhir. Diibadai oleh khala'ik dengan bentuk dicintai dan diagungkan dan di bentuk merendah kepada Allah. Maka menyembah Allah itu harus ada kecintaan dan pengagungan dan merendah. Enggak boleh mengibadah Allah sedangkan dia enggak cinta kepada Allah. Enggak cinta kepada lafaz Allah, enggak mengagungkan lafaz tersebut dan enggak merendah. Ini namanya ibadahnya munafik. Ibadahnya munafik kepada Allah Ta'ala cuma karena toleransi kepada yang di sekitarnya. Bukan karena berangkat dari kecintaan kepada lafaz tersebut. Bukan karena demi mengagungkan nama tersebut. Bukan karena demi khunduk merendah terhadap nama tersebut. Mafhum? Tapi karena cuma toleransi kepada yang ada di sekitarnya. Itu namanya munafik. Munafik itu yang dia lakukan ibadah cuma karena toleransi berarti yang di sekitarnya biar selamat dunianya. Bangun Mas Golam. Bangun. Soalnya dia enggak ngantuk. Wa mafza'an lagi fil hawa'id wan nawa'id. Mafza'an ketika ada keluh kesah. Kemana? Merendahnya. Kenapa menujunya kepada Allah? Fil hawa'id ketika dalam adanya kebutuhan wan nawa'id. Nawa'id ini jamak dari kata na'ibah. Na'ibah maknanya adalah musibah. Perkara yang menimpa. Na'ibah, jamaknya nawa'id. Maknanya perkara yang menimpa dari perkara yang enggak disukai.
Ketika terjadi perkara yang disukai menimpa kepada seseorang, maka rujukannya, kembalinya, berserah diri kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selainnya. Mahfum? Maka perlu bertaubat. Perlu adalah rujuk kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi seharusnya manusia di musim sekarang ini katanya heboh dengan berita corona. Seharusnya manusia diimbau untuk bertaubat. Bukan sekedar masker. Ya kan? Bawang putih, rempah-rempah kumpulkan. Tapi suruh bertaubat. Suruh bertaubat. Kenapa sampai menyebar ke seluruh dunia? Ya kan? Suruh bertaubat. Belum lagi namanya apa? Virus syirik. Itu lebih mematikan daripada virus corona. Enggak ada orang betul dengan virus syirik. Mana ada pengumuman internasional dari WHO? Ya kan? Virus tinggalkan sholat. Virus cinta. Cinta dunia takut mati. Ya kan? Yang berangkat dari apa? Dari kota apa namanya? Kota Wuhan. Seharusnya apa? Kita takut dengan apa? Kota Wuhan. Tawahan. Khubud dunia wa khubul. Khubud dunia wa khubul maut. Cinta dunia benci mati. Itu adalah penyakit Wuhan. Bukan penyakit Wuhan. Ayo itu. Sekarang banyak Wuhan. Berangkat dari sana. Ya, kalian jadi sekarang apa? Wuhan. Nah. Khubud dunia cinta dunia wa khubul maut. Benci mati. Ya. Ada pun muahid, siap mati. Bukan benci, mati. Mati kapanpun siap, itu namanya muahid. Nah, inilah untungnya seorang muahid. Tentang mati, dengan segera muahid, selamat. Beruntung. Jadi ikhwah, maka jangan takut mati. Takut mati namanya penyakit apa? Wahan. Kubudunia wakariyatul maut. Nah itu. Ya toh. Sekarang takut Wuhan. Jangan ke Wuhan. Itu berita dunia sedikit. Tapi berita kan ya, Wah. Kita lanjutkan. Mana tadi? Wadhalika mustalzimun likamali rububiyati warahmati. Wadhalika penjelasan tadi itu menuntut kesempurnaan rububiyahnya Allah dan rahmatnya Allah Ta'ala. Al-mutadominaini. Likamalil mulk wal hamd. Wa ilahiyati wa rububiyati. Wa rahmaniyatihi wa mulkihi. Mustalzimun lijami'i sifati kamal. InsyaAllah ini kita cukupkan dulu. Sudah agak capek. Satu harian sudah cerita. Ya kan? Mudah-mudahan cerita kita ini semua dapat termasuk intihak kepada Allah Ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha. Ini paling untung. Sekarang hitunglah dari bangun tidur sampai mau tidur. Apakah termasuk ila rabbikal muntaha? Ini hitung. Ya kan? Mengumpulkan rempah-rempah atau apa? Tujuannya adalah ila rabbikal muntaha. Ayo itu. Mengumpulkan obat ini, diksa dan semisalnya. Harus apa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Mudah-mudahan itu yang kita inginkan dari apa bangun itu sampai mau tidur lagi sampai bangunlah lagi. Wa anna ila rabbikal muntaha, ini diingat. Baik, subhanakallahumma hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.